Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, hari ini saya dalam perjalanan menuju rumah pasien yang terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia untuk memberikan layanan rukyah. Pasien ini sudah 10 bulan menempati rumah barunya sejak awal pindah ke sini, dan selama 10 bulan ini mereka mengalami keanehan-keanehan dan sejumlah fenomena mistis. Jadi mereka menghubungi saya untuk membantu melakukan pembersihan rumah. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar pengobatan rukyah atau ingin dijadwalkan untuk mendapatkan pengobatan rukyah, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya di 0815-4954-7824 yang tertera di pojok kanan atas video ini. Untuk melihat update informasi tentang kegiatan rukyah maupun jadwal rukyah luar kota saya, silakan follow Instagram saya @indrapermanaofficial. Baik pemirsa, kita masih dalam perjalanan menuju rumah pasien. Oh ya, tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ini adalah hari H+4 Lebaran. Besok kantor-kantor dan instansi mulai masuk kembali. Alhamdulillah, saya sudah sampai. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gak sehat? Alhamdulillah. Tanya dulu, lebaran dulu lah. Ini kok pindah di sini ini belum satu tahun. Kalau gak salah bulan Juli. Juli tahun lalu pindah di sini. Assalamualaikum. Nah, Juli tanggal ini. Cuman gini, saya merasanya nih. Kok kayaknya di rumah semenjak di sini sering terjadi konflik. Bukan hanya, tapi semenjak dia sakit kalau malam ya, malam kosong sih enggak ada. Bukan hanya kami, kadang ibu bapaknya juga kayak seperti kayak hebat gitu. Kalau di sini. Iya, itu auranya. Soalnya kan bangunnya 3 tahun nih ya. Ya. Jadi lama kosong. Nah, sebelum bangun langsung jadi, dulu ada kolam. Sebelum bangun rumah ini di situ ada kolam. Kolam. Situ. Kolam. Nah, cuman ya karena kita tuh kemarin awal-awal mau bangun itu kan panggil Pak Haji. Tapi kita pun nggak tahu ya, karena orang tua yang manggil ya. Baca doa lah ibaratnya tuh. Baca doa kayak ada makan tumpeng ya. Tumpeng atau apa sih? Kelapa. Kelapa. Yang nasi-nasi yang magus. Terus yang ada yang seko. Gitu. Kayak gitulah, dibaca doa lah. Makanya kita makan sama-sama, tapi belum makan lah. Kayak acara selamatan gitu. Ya, kayak selamatan gitu ya. Tapi anak pertama, patok pertama itu kan. Ya, patok pertama tuh, Pak. Yang pertama ibaratnya. Yang pertama. Ya, itu sebelum mau bangun tuh matok dulu kayak gitu kan. Ada yang menanam sesuatu enggak? Enggak ada. Cuman tuh begitu pas kita makan, habis makan tuh dia tuh ya habis makan ya dia nabur-nabur juga gitu. Ini makan air. Lagi. Hah? Air. Bukan makanan yang kita makan itu. Oh, nasi tumpeng. Nasi itu, nasi itu. Jadi tabur juga dimakan kayak gitu. Kita enggak tahu juga dokter ya. Di tanahnya itu sebelum rumah ini terbangun kan. Jadi itu saya khawatirnya alah kok jadi kayak gini, ini makan nih gini kayak gitu lah dokter. Jadi saya khawatirnya tuh malah syirik atau gimana, tapi di dalam diri saya tuh nggak ada yang yakin bahwa itu bahwa beri makan orang itu untuk ya inilah gitu. Kita pertama lihat dia tampilannya agama gitu kan. Awalnya kita nggak ada suudzon lah ya. Yeah. Pun awalnya pun cuma baca doa kan, makan selamatan, mau bikin rumah baru kan, bahagia gitu kan. Nah yang ini nih yang bikin kita curiga nih. Saya kenapa itu, makanan ya. Di tabur-taburkan itu tuh beri siapa gitu kan? Iya enggak? Ya. Itu kan kita berpikir. Iya, saya berpikir seperti itu jadinya. Itu terlalu banyak masalah semenjak pindah. Terus tapi itu semenjak pindah sini kan akikah anak kedua. Itu tuh dunia ya. Abis itu drop tuh nggak bisa ngapa-ngapa, baring cuti 3 bulan.
drop, abis mulai dari drop tuh itulah kesehatan tuh naik turun, naik okay. turun. Masalah tuh datang, pengasuh nggak betah, pokoknya ada aja masalah. Ada aja masalah yang. Oh, nggak tenang gitu. Saya membuat air ruqyah untuk pengusiran. Yang saya bacakan pada air adalah surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah As-Saffat ayat 1-10 dan surah Al-Hasyr ayat 21-24. Setelah itu saya menyemprotkan air ruqyah ini ke setiap ruangan dari dalam sampai luar. Sering diputarkan ayat-ayat lah, ibaratnya kalau anak-anak tidur apa kan? Nah iya. Tuh anak tuh kalau tidur dia tuh kalau bangun ngigau tuh nunjuk ke situ tuh. Sini? Iya. Dari luar kali ini? Kalau anak-anak kan gak tau. Wah. Wah, ada rumah orang di sana. Alhamdulillah, bantuan ruqyah untuk keluarga ini sudah selesai. Semoga setelah ini tidak ada lagi gangguan di rumah mereka. Enggak. Sekarang masih gitu, masih. Enggak lagi. Udah di satu aja saya di klinik kita murah. Dah, saya pamit. Assalamualaikum. Wajazakallahu khairan. Tidak ada kesembuhan yang sempurna kecuali dari Allah. Saya tidak bisa menyembuhkan, melainkan hanya mengupayakan kesembuhan itu. Semuanya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk tawakal. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Baik pemirsa, sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan bantuan ruqyah saya, silakan langsung saja chat ke nomor WhatsApp saya yang tertera di pojok kanan atas video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.